malam kawan kicamannya, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Ini di depan saya ini betina ekor hitam yang saya ambil dari kandang tangkar kemarin. Itu dari kandang tangkar saya ambil itu perkiraan saya itu mamapung teman-teman. Jadi ekornya itu ada yang cabut-cabut kemarin. Nah ini tadi saya pegang, saya ambil itu, saya taruh di dalam sangkar ini sore tadi. Ternyata tiba-tiba malam ini terlihat itu seperti burung mati teman-teman, kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi kalau udah kayak gini, ini memang kayak burung mati. Jadi kalau telo ini biasanya penggunaannya seperti kita gunakan seperti teman-teman ya, kita gunakan ini produk ini biasanya yang ada. Kalau tidak ada anti sarap bisa menggunakan madu ya teman-teman. Terus yang penting kita sudah usaha. Cara memberinya yaitu hati-hati teman-teman pada waktu memberinya, di sini ini ada dua lubang, jadi harus hati-hati ya. Lebih amannya biasanya kita teteskan sedikit aja di dekat mulutnya ini supaya dia minum sedikit aja, jangan sampai dia kesedek atau keselak. Biasanya saya kasih 3 tetes. Intinya jangan sampai dia keselak. Misalkan teman-teman posisinya ada di hutan atau di daerah terpencil, anti saraf tidak ada, bisa menggunakan madu. Ya, pernah saya coba, madu juga sembuh. Kalau madu tidak ada, bisa menggunakan air gula merah. Itu yang kental. Kalau gula merah tidak ada, ya gula putih, kayak gitu teman-teman. Kalau tidak ada, ya vitaminnya bayi, bekas B komplek, kayak gitu teman-teman. Tapi jangan sampai kesedek, intinya seperti itu. Kalau sudah dikasih minum, biasanya ditaruh aja di dalam sangkar, taruh tempat tenang. Jadi ini posisinya gemuk sekali, tapi ini ya kena telo tadi. Kalau penanganannya telat, nanti dia itu bisa misalkan sembuh kurang 100% ya. Ini dia posisinya masih kejang-kejang. Jadi tadi saya mau live, mau review burung-burung di sini. Tiba-tiba ini jatuh klepek-klepek-klepek-klepek gitu. Padahal paginya itu enggak apa-apa, saya taruh di kandang ternak ya. Ini tadinya di kandang ternak. Kalau sudah kita kasih minum, cukup ditaruh tempat tenang, kayak gitu ya. Biasanya saya taruh di dalam kotak. Mana kotak? Kotak seperti ini, supaya dia tenang. Ini tadi kayaknya masih 2 tetes ya, 1 tetes lagi, enggak apa-apa. Biar nanti sembuh total. Nah, yang penting udah kelihatan minum ya. Udah agak tenang. Setelah ini biasanya saya taruh di dalam kotak. Atau pokoknya dia itu tenang, kotak gelap. Kita keluarkan kira-kira nanti setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Jadi di dalam sana biar dia itu tenang dan tidur sejenak. Jadi sarafnya itu tegangnya hilang. Oke, kita masukkan dalam kotak. Kita tutup. Tapi perlu diingat teman-teman, jangan sampai kelupaan ya. Nanti jangan-jangan sampai besok atau lusa. Jadi mati kelaparan nanti. Nah, kalau udah kayak gini ya, biasanya ya saya biarkan aja kayak gini ya. Jadi tadi langsung jatuh itu saya tahu klepek 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 kayak burung mau mati itu teman-teman. Kang Bolang, kenapa murainya kena telo pak? Tiba-tiba jadi itu tadi langsung jatuh, langsung menggelepar-gelepar pak. Jadi untuk persiapan saya selalu menyediakan ini. Jadi burungnya itu misalkan mau kena itu tidak ada gejala-gejala. Biasanya dia itu langsung kayak teman-teman. Untuk pencegahan kita gunakan ini ya. Karena udah lama di kandang, jadi jarang sekali dia mendapat apa ya, mungkin kekurangan vitamin B seperti itu. Jadi tadi pagi saya tangkap itu, saya cek karena agak belunya ngembang-ngembang mamapung kemarin di review itu. Terus akhirnya saya tangkap itu.
teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Itu posisinya di dalam kotak, masih di dalam kotak. Kita lihat hasilnya nanti. Jadi saya dulu itu pernah, saya taruh dalam box itu, dia itu kelupaan. Kalau misalkan tidak ada box, ya disangkar, dikerobong, tetapi kerobongnya terang. Karena biasanya dia itu setelah bangun, dia itu langsung makan. Kang Bulang, oh mulai saya udah 5 bulan kok cuma ngeriwik doang, kenapa? Tolong penjelasannya. Ya itu mudah hutan apa ternaan Pak, itu pernah saya bahas ya di channel sebelumnya, dicek ya. Intinya kalau burung ngeriwik itu udah bagus berarti dia itu tandanya sehat, tinggal itu nanti Pak. Biasanya kalau misalkan ngeriwik karena kurang birahi, biasanya dicek dengan betina. Oke Pak Sabidul Kang Bulang, nunggu ini ya, dia biar tenang di dalam kotak sana, jadi ya itu tadi. Thank you.
Thank you.
Cek, cek, cek. Oke, teman-teman, saya tinggal kira-kira 10 menit ya, udah di dalam box ini. Biasanya itu setengah jam, teman-teman. Itu dia tenang, terus istilahnya agak pingsan mungkin seperti itu. Nanti sembuh-sembuh sendiri. Kok enggak gerak-gerak? Jangan-jangan malah mati. Masih krusek 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 krusek. Ada suaranya, teman-teman. Jadi biasanya saya biarkan gini sekitar setengah jaman ya. Oke, kita intip sebentar. Kayak apa dia? Nah, tuh kelihatan yang tadinya dia klepek-klepek, klepek-klepek, dia udah nongkrong ya. Tapi nongkrongnya kayaknya masih shock. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kemarin ada pernah beberapa, satu orang ya kalau tidak salah. Om, burung saya setelah saya kasih anti sarap kok malah mati. Kayak gitu ya. Jadi ngasihnya anti sarap itu ada beberapa cara, teman-teman. Perlu diingat. Itu tenggorokannya itu di dalam mulutnya itu ada dua lubang, yang depan itu lubang pernapasan, yang belakang malah lubang pencernaan. Jadi usahakan masuk lubang pencernaan. Cara pertama yaitu, sorry teman-teman ada telepon tadi. Cara pertama yaitu kita teteskan seperti saya tadi, cuma tis-tis, tetapi itu biasanya malah kadang-kadang itu memboroskan obatnya, karena ada sebagian yang jatuh ke bawah, tetapi aman sekali. Kayak gitu ya teman-teman. Terus lagi yang kedua itu kita menggunakan sepet, usahakan langsung masuk ke dalam mulutnya. Yang ketiga itu intinya kita teteskan langsung masuk ke dalam mulutnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi cara netesnya jangan sampai salah. Karena apa? Dulu saya pernah, kira-kira udah lama sekali, berapa tahun yang lalu, awal-awalnya itu tidak tahu. Saya netesnya itu masuk, mungkin kena pernapasan, akhirnya dia mengap-ngap, dan akibatnya mati. Oke, kita coba. Kita coba keluarkan ya, ini tadi kira-kira ya hampir 15 menit. Berdoa dulu, supaya dia tidak klepek-klepek ya. Tadi udah kayak klepek-klepek mau mati gitu. Piye, Nduk, kabarmu, Nduk? Kayaknya sudah tidak panik lagi. Coba kita tes keluarkan. Saya deg-degan juga ini tadi. Dikira udah mati. Nggak, teman-teman. Jadi, asalkan kita netesnya pas, insya Allah dia akan aman-aman aja. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah itu dia udah mulai nangkring ya. Kalau tadi itu dia itu langsung jatuh klepek 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 kayak mati gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Ini kayaknya video terlalu lama ya. Saya stop dulu, nanti kita live lagi biar tidak kepanjangan. Jadi ini hasilnya tadi benar-benar real, benar-benar nyata. Kalau burung tetelo itu kita kasih penanganan yang tepat, dia itu akan cepat. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam Gecomania. Semoga bermanfaat.